Mira. Bu Lydia. Bu Lydia, ngapain kesini malam-malam? Ada sesuatu yang mau saya omongin sama kamu, Mir. Penting banget. Kamu ikut sama saya ya. Maaf, Bu, tapi ini saya udah mau pulang. Sebentar aja kok, Mir. Yuk. Sepertinya ada hal penting yang mau Bu Lydia bicarakan. Apa ini ada hubungannya dengan Pak Raffi? Mira, ayo, kok kamu malah bengong sih? Yuk. Tapi Bu, apa gak sebaiknya besok aja kita ketemu dan ngobrol? Mira, tapi saya tuh cuma punya waktu hari ini aja. Yuk, ayo. Bu, kita mau kemana sebenarnya? Nanti juga kamu pasti tahu. Ayo, udah ikut aja ya. Bu, ini kita di mana ya? Bu Lydia, sebenarnya Bu Lydia ada perlu apa sama saya? Saya mau jadiin kamu jaminan. Jaminan? Jaminan apa, Bu? Iya, supaya Pak Raffi nggak mendekat kamu lagi. Astagfirullahaladzim, Bu Lydia. Ibu kenapa jadi nekat seperti ini, Bu? Karena saya mencintai Pak Raffi dan saya ingin memiliki Pak Raffi seutuhnya. Ayo, ikut saya. Ayo. Bu Lydia. Bu Lydia. Bu Lydia kenapa bawa saya ke sini? Bu. Pergi sejauhnya, Mira. Tapi lihat aja besok perusahaan Pak Raffi akan hancur. Bu. Kalau memang Bu Lydia mencintai Pak Raffi, kenapa Bu Lydia tega menghancurkannya? Karena saya nggak suka orang yang saya cintai mencintai orang lain. Sini kamu. Lepasin. Diam kamu! Lepasin! Diam kamu! Bu, lepasin, Bu! Diam! Bu, lepasin! Bu, Lydia! Bu, lepasin saya! Ibu! Diam kamu! Kalau kamu mau kabur dari sini, saya pastikan Pak Raffi akan hancur selama-lamanya. Dengan begini, saya yakin Pak Raffi nggak akan mengabaikan saya lagi. Jadi dia ngapain sih nelfonin terus? Ganggu aja. Mira? Akhirnya Pak Raffi nelfon aku. Lydia, kamu apakan Mira? Sekarang Mira di mana? Jangan coba-coba nekat ya kamu. Santai Pak Raffi, tenang aja. Sekarang juga saya minta Pak Raffi datengin saya. Kamu di mana sekarang? Sekarang saya berada di rooftop Bintang. Dan kalau Pak Raffi sekarang juga nggak samperin saya pastikan Mira nggak akan selamat. Oke, Lydia. Saya kesana sekarang juga. Tapi ingat ya, jangan coba-coba nekat kamu. Lydia benar-benar posesif. Dia tega melakukan ini ke Mira. Saya yakin Pak Raffi akan memilih saya dan meninggalkan kamu. Bu, apa Bu Lydia yakin
Dengan cara seperti ini, Bu Lydia bisa mendapatkan hati Pak Raffi. Kenapa Bu Lydia tega menghancurkan Pak Raffi? Seharusnya kalau Bu Lydia ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang Pak Raffi, Bu Lydia bisa melakukan sesuatu yang bisa menarik simpatinya dari Pak Raffi. Bukan seperti ini, Bu. Semua cara sudah saya lakukan, Mira. Tapi tetap aja nggak bisa menarik perhatian Pak Raffi, tau nggak? Karena Pak Raffi selalu memikirkan kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya yakin ini bukan solusi untuk mendapatkan perhatiannya Pak Raffi. Bu Lydia istighfar, Bu. Dengar ya. Kamu gak perlu menasehati saya karena saya gak butuh nasihat kamu. Saya benci kamu dari pertama kali kamu datang ke pabrik. Karena gara-gara kamu, saya gak bisa mendapatkan Pak Raffi dan tidak bisa memiliki Pak Raffi.